Beginilah detik-detik pelaku pencurian sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi di rumahnya. Tersangka berinisial J tampak tidak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya. Tersangka merupakan pelaku pencurian motor di salah satu penginapan di Balikpapan yang tidak terkunci stang. Bahkan tersangka sempat menggunakan jasa ojek online untuk membantu mendorong sepeda motor curian dengan alasan sepeda motornya rusak mesin. Tersangka dijebak oleh korbannya yang melihat sepeda motor ditawarkan ke media sosial Facebook. Jadi TKP kejadian adalah di salah satu guest house di Jalan MT Haryono, Balikpapan. Diketahui oleh pemilik kendaraan ataupun korban itu jam 6.30. Adapun kronologisnya bahwa pelaku ini modusnya menginap dalam guest house itu satu hari sebelumnya, jadi hari Rabu menginap. Kemudian pagi-pagi sekali dia keluar dari penginapan itu, kemudian membawa kabur sepeda motor yang terparkir di guest house tersebut. Kebetulan motor tersebut adalah milik dari keluarga pemilik guest house dalam kondisi tidak terkunci stang. Adapun modusnya pelaku ini mengambil kendaraan ini dengan cara memanggil ojek online untuk mendorong dengan alasan rusak motornya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Mirdah, Lani Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.